옛날이 사이비 뚜뚜뚜뚜 은혜겠어 감히사모 보고 스리보고는 마하겐사뚜 Bisinglah, korang ni tak ada kerja lain ke? Tak. Kak, mari bermain sama. Pergilah keluar main dengan kawan-kawan. Memekak je. Pergi, pergi. Nak main dengan siapa? Kawan-kawan semua tak ada. Baik. Tiba-tiba dah tak ada kawan-kawan. Mana semua pergi? Akak, sekarang kan cuti sekolah. Jadi, diorang semua pergi makan angin lah. Betul-betul-betul. Akak, bawa lah kita orang pergi makan angin. Yelah. Makan angin. Apalah kak ni. Ipin, mari pergi rumah Atuk. Minta Atuk bawa naik motor. Boleh pusing-pusing makan angin satu kampung. Betul-betul-betul. Jomlah tu. Motor Atuk osak. Alah, dia tak boleh makan angin macam kawan-kawan. Mesti dia orang tengah seronok bercuti. Orang nak bercuti? Makan angin? Mari Atuk bawa. Atuk boleh bawa pergi muzium. Pergi zoo? Dah, jangan banyak cakap. Mari. Yeay! Orang biasa. Pastikan kuat. Jangan terkoyang. Atuk juara naik basikal. Atuk, kita nak pergi mana ni? Pusing-pusing makan angin. Banyaknya pokok kelapa tumbang. Biasalah tu. Bila musim terhujur, datang ribut, banyaklah pokok tumbang. Good, sampai dah. Nak buat apa ni? Tolong kumpulkan buah kelapa yang bertabur tu. Ini umbuk kelapa. Sedap dimakan. Enak rasanya. Nak? Tak nak. Tak masak. Mana boleh makan? Boleh. Tengok Atuk ni. Umbuk ni kalau masak lemak sedap. Nah, bawa balik. Tunggu kat rumah kau masak. Atuk. Nak ni, nak ni. Ini tak masak lagi. Mana boleh? Atuk. Suka betul korang minum air kelapa muda ni, ya? Pertama kali kita orang minum, masa kena demam campak. Sumpah bagus. Lepas tu, terus baik. Sebab tu kita orang suka minum air kelapa muda. Nanti sentiasa nampak muda. Pandailah kau. Ha, yang lebih tu,
kumpulkan. Boleh kita jual pada mutu. Baik tu. Daun kelapa ni yang kita buat ketupat kan? Bukan yang tu. Yang ni. Yang belum terbuka lagi. Kalau guna yang tu, nanti bila kita rebus ketupat, nasinya jadi merah. Oh, jadi bolehlah buang daun-daun ni. Eh, jangan. Itu semua boleh buat lidi. Ha. Tadaaa! Penyapu lidi! Nak, Opa suka sapu lama guna penyapu lidi. Sabar lidi tu patah-patah. Lama-lama jadi pendek. Terbongkok-bongkok Opa sapu. Iya, kesian. Kenapa korang tak tolong? Opa tak bagi. Opa kata, Upin, Upin, pergilah main dengan kawan-kawan. Ish, orang ni. Gurau je. Ambil katuk tu. Nak buat apa? Ambil katuk tu. Nak buat apa? Ha, kelapa ni macam-macam boleh buat. Dapat sepiji kelapa. Kemudian apa pula? Atuk, membazi. Air kelapa kan sedap. Air kelapa tua mana sedap. Ni isi kelapa ni. Bila diparut boleh dapat santan kelapa. Ataupun makan macam ni. Pun sedap. Nak? Tak nak. Kelapa tua untuk orang tua. Macam itu. Amboi. Kau yang buruk. Nak ni? Apa pula tu tu? Tak nak lah. Inilah tumbuh kelapa. Sedap. Ipin, tolong ambilkan kelapa tu. Kau ingat cuti sekolah pergi jalan-jalan aja? Ini pun cuti lah. Cuti sambil belajar. Tapi... This is the coconut plantation. Come here. Here coconut. There coconut. Everywhere got coconut. See, and you see coconut. Yeah, that's cool. This is coconut. Kelapa. Kelapa? Yeah. Good.
Kau tengok orang putih tu. Siap belajar lagi. Kau tak pergi bercuti? Cuti sambil kerja. Untung. Kelapa muda tu. Aku jual satu biji, $2. Untung banyak. $2? Ha-ha. RM6 Malaysia. Pandai tak? Pandai tak? Pandai. Tak sia-sia cuti kau. Bukan asyik nak jalan makan angin aje. Apalah korang ni? Tu. Meh, ikut atuk buat ni. Tengok. Tada! Pelaku. Iya, di kebun atuk bersepah-sepah tempurung. Jadi, esok kita kutip semua. Ha-ha. Esok kita keluar pagi-pagi tau. Tu. Mutu, kau ambil kelapa ni. Ha? Okey. Atuk penat. Aduh, panasnya. Atuk minumlah. Kita orang belanja. Atuk minta. Banyak duit kau. Banyak. Kita orang tak sia-siakan cuti. Sabut kelapa tadi, semua dapat jual. Untung banyak. Betul-betul. Korang tak tahu. Ada lagi benda kalau dibuat, lagi banyak untung. Bagilah
Rus. Ha, habiskan, habiskan. Makan je. Cuba makan pelan-pelan. Opa. Esok kita orang nak keluar awal. Ha, jangan terkejut, jangan terkejut. Kita orang nak pergi ke Bona tu. Ke penumpang belakang rumah ni pun kau tak pernah pergi. Nak buat apa? Huh? Kerja sambil belajar. Betul-betul-betul. Siu-siu je akak cuti sekolah. Tapi tak buat apa-apa. Amboi! Pandainya cakap. Opa, tahu tak? Sabut dengan tepung kelapa boleh dijual. Laku. Bukan tu je. Macam-macam lagi boleh buat dengan tempurung dan sabut kelapa. Ha-ha, ada lagi. Batangnya boleh buat titi. Daunnya boleh buat atap. Dan banyak lagi lah. Sebab tu, orang kata pokok kelapa pokok seribu guna. Oh. Baru tahu? Dah tu, Ros. Korang buat apa? Korang buat semua ni? Tak. Mak Ye yang buat. Semua dari kelapa. Cantik kan? Jadikan opa, semua ni kita orang nak jual. Dapat duit, boleh masuk dalam tabung ni. Pandainya. Tak sia-sia cuti sekolah korang. Kecil-kecil dah pandai berniaga. Semangat macam ni lah opa nak. Dengar tu akak. Jadi macam kita orang. Jangan marah. Kita orang ada sesuatu untuk akak. Hah? Apa dia? Senang kan? Kau boleh ketuk-ketuk. Menyanyi-nyanyi sambil menari. Nah, akak pula. Senang. Betullah. Cikgu datang! Cikgu datang! Cepat duduk! Tepi nak pusing! Bangun! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi! Selamat kembali ke sekolah! Seronok bercuti? Seronok! Cikgu! Masa cuti, saya pergi zoo negara, taman negara, tugu negara, masjid negara. Bagus! Perpustakaan negara? Tak. Lalu je. Rugi. Sepatutnya pergi. Dapat menambah ilmu pengetahuan. Ish. Apalah, Ehsan. Teruk kau ni. Upin, Ipin, cuti di mana? Sini-sini je. Kat kampung kita. Seronok. Banyak kita belajar. Kan, Upin? Mak In? Iya. Cerita. Apa yang seronok kat kampung kita? Yalah, saya tak tahu pun. Rajin nampak? Mestilah. Abang Salih beli nak jual pada pelancong. Semua orang untung. Atuk buat apa kat sini? Ai, kau ingat tak Atuk kata? Ada lagi benda kalau dibuat, lagi banyak untung. Apa dia?
tu. Ha. Tu dalam homestay. Iya. Kacau. Sedapnya. Tunggu, lagi ABCD. Putu. Siap. Makan. Wah, seronok ya. Wah. Aku rasa nak belilah tanah belakang rumah aku tu. Wah, banyak duit tu dalang. Beli tu tanah apa buat? Nak buat rumah untuk anak aku. Dialah yang bayar nanti. Aku mana ada duit. Ha, bagus, bagus. Belilah. Banyak untung. Oh. Masalahnya, aku tak tahu itu tanah siapa. Haiya, cari dekat itu pejabat tanah lah. Mesti jumpa punya. Saleh! Apa? Hish. Sudah siap. Ha. Nak apa? Besok kau pergi pejabat tanah. Carikan ha. Aku. Ini mesti nak suruh cek nama tuan tanah, kan? Tak nak lah. Tak baiklah abang ni. Atau suruh pergi cari, cari je lah. Betul-betul-betul. Kesian Atu. Sibuklah. Pandai cucu aku. Leceh lah. Kena tunggu lama sangat. Haiya, apa susah? Lu kasihlah itu. Duit. Ha, betul-betul. Baru kerja boleh cepat jalan mah. Jangan tu. Itu rasuah. Nanti Atu kena tangkap, masuk penjara. Rasuah tu salah. Korang tahu ke apa tu rasuah? Tahu? Kasih-kasih duit pada orang. Ramai kena tangkap. Semua pasal rasuah.
Tidak! Pandai cucu Atok. Ah, dengar tu Salih. Atong. Budak-budak pun tahu rasa Atok salah. Malulah sikit. Upin, Ipin. Rasuah tu bukan setakat kasih duit aja. Yang meminta duit, menerima duit dan menawar duit. Semua tu rasuah. Faham? Faham, faham. Dengar tu Abang Salih. Huh? Yalah. Lagi besar. Mai. Ha, ada apa? Ha, Mai. Kau mandi sungai ya? Bagi tahu mak kau. Mana ada? Aku pergi pancing ikan je. Pancing ikan mana ada basah kuyuk macam ni? Ha, joran pun tak ada. Tak baik tipu. Tuhan marah. Ha? Yelah, yelah. Aku mandi sungai. Jangan bagi tahu mak aku tau. Nah, ayam goreng. Ingat ya, jangan bagi tahu. Ayam goreng. Ye, tak boleh. Ini rasuah. Ha? Rasuah? Ish, mana ada? Ini ayam lah. Bukan rasuah. Bukan setakat kasih duit aja. Yang meminta duit, menerima duit dan menawar duit. Duit, duit, duit. Atok kata duit je. Haalah, ini ayam. Terima kasih, Mak. Sama-sama. Untuk aku, kongsilah. Rasuah. Ha? Ha, marah dia orang apa? Mana ada? Ha, cuba cerita. Macam tu lah ceritanya. Tak salah kan, Opa? Salah. Ha? Dengar tu. Nanti akak laporkan pada SPRM biar korang kena tangkap masuk penjara. Apa?
kakak. Mana kita orang tahu ambil ayam goreng perasuah? Akak tahu nak marah je. Hish. Dengar ni. Kalau kita ambil atau beri sesuatu dengan adanya tujuan tertentu, rasuah lah tu. Ayam goreng pun? Ha-ha. Tak kira lah dalam bentuk duit atau pembarangan. Faham? Faham apa? Tuan-tuan dan puan-puan, di sebelah kiri saya, Upin dan Ipin. Di sebelah kanan saya, Jaji dan Mail. Hah? Mula. Macam mana kamu kira, Meme? Kamu kira dah sendiri. Saya tak mau jadi pengadil lagi. Siapa yang jadi pengadil? Mana sini? Kalau dia jadi pengadil, senang sikit. kawan-kawan! Kenapa ni, Fizi? Daddy Isan kena tangkap! Kenapa? Cuba cerita. Berat ni. Itu kesalahan rasuah. Haiya. Kasihan, Esat. Mesti dia sangat sedih. Belum tentu dia bersalah. Biasanya, orang tu akan disoal siasat dulu. Macam mana polis tahu dia di SM makan rasuah? Bukan polis yang tangkap. Tapi SPRM. Dua, tiga, apa itu SPRM? SPRM tu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ya, Kak. Pandainya kau, Mail. Mana tahu? Aku baca ni tadi. SPRM tak sama dengan polis ke tu? Tak sama. SPRM hanya tangkap orang atas kesalahan rasuah atau salah guna kuasa. Jadi, kalau kita tahu sesiapa yang melakukan rasuah, terus laporkan kepada SPRM. Pandai. Tapi, kalau salah lapor, macam mana? Nanti kaulah yang kena tangkap. Adalah. Tapi biarlah ada bukti yang kukuh sebelum buat laporan. Jangan suka-suka aja. Nanti anaya orang. Macam mana SPRM tahu Diri Isan makan rasuah? Adalah yang melaporkan pada SPRM. Tak baik orang tu. Baiklah tu. Kan Atok dah kata kita kena laporkan kesalahan rasuah. Kalau tidak, macam mana nak hapuskan rasuah? Kawan-kawan! Isan!
Ina disayi Ipin. Betul-betul-betul, Ina kisah kami semua. Hai. Perangi Rasuah, bahagian 3. Kawan-kawan. Disayi? Ha, cepatlah, mari main. Tak sabar nak jumpa dekat baru ni. Kenapa ni? Bukan jadi kau kena tangkap. Siapa yang cakap? Betul lah. Aku nampak orang SPRM tangkap daddy kau. Daddy aku pun boleh maklumat. Bukan kena tangkap. Daddy kau beri maklumat apa? Maklumat pasal... Tiba-tiba SPRM serbu diorang. Semua kena tangkap. Kenapa? Diorang jual minyak je. Betul-betul-betul. Tak salah kan? Jual minyak tak salah. Tapi menyeleweng minyak bersubsidi tu yang salah. Mereka ni mesti dilindungi oleh pihak berkuasa yang tak jujur. Sebab itulah SPRM tangkap mereka. Memang patut pun. Merugikan negara dan rakyat. Memang? Sebab tu Daddy aku bagi tahu SPRM dengan segera. 2-3 kilo. Daddy Ihsan jadi hero. Berani betul Daddy kau. Terima kasih. Ya loh, Daddy Ihsan sangat berani. Dia tak takut pun. Apa nak takut? Memberi maklumat dilindungi. Lagipun, SPRM kerja dengan bebas, telus dan profesional. Kita mesti perangi rasuah. Saya sumpah. Betul-betul. Jaga-jaga, Upin. Lori apa tu? Tak pernah nampak pun. Mari kita ikut. Oh, ni semua minyak dia. Nah. Uncle Atom bagi rasuah. Ini salah. Kena beritahu Atom. Terima kasih, ya. Atuk! Kenapa? Atuk, kita orang nak melaporkan jenayah rasuah. Bagus! Laporkan pada SPRM. Tapi, kita orang kecil lagi. Kita orang lapor pada Atuk je lah. Boleh kan? Yalah. Nak laporkan boleh. Tapi, mesti ada maklumatnya. Tahu siapa yang terlibat? Tahu-tahu, Uncle Atom. Hah? Kau biar betul? Betul-betul-betul. Tahu tarikh, masa dan di mana tempat rasuah itu berlaku? Dia orang tahu. Macam betul ni. Apa tujuan rasuah tu diberikan? Untuk... yang macam Daddy Isa punya cerita tu. Minyak-minyak. Atong bagi rasuah dalam bentuk apa? Tahu berapa nilainya? Dia bagi duit. Banyak. Ada orang lain yang tahu
atau nampak hal ni? Ada. Ada bukti atau maklumat lain yang boleh kita guna untuk buat laporan? Tok Dalang, apa khabar? Panggil Atong lah. Khabar baik. Panjang umur kau, Atong. Ini minyak yang aku suruh beli hari tu ya. Nah, ini lu punya. Ini baki ya. Ha, inilah dia tu, bukti. Uncle bagi duit untuk benda ni. Rasanya, ini satu jenayah. Salah di sisi undang-undang Malaysia. Betul-betul-betul. Wah, lu banyak pandai ni ya, budak. Ha? Bagus-bagus. Tapi ini ya, Uncle beli mah. Bukanlah suah. Ish, lain kali, jangan suka-suka cakap. Kalau kau tak tahu hal sebenar. Nasib baik Uncle Atong tak marah. Dia puji lagi. Sayang Uncle Atong. Eloklah korang budak-budak tahu pasal rasuah. Ambil rasuah tu haram. Mana boleh kita guna duit haram untuk sara keluarga? Tak berkat. Berdosa. Pandai cucu opah.